Selamat sore, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada. Mau sore, malam, salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi di Afika Motor. Bisa menerima servis karburator, injeksi, custom pun bisa. Ya, kita hari ini kedatangan motor. Motor antik nih. Kita dapat motor ini sudah ngangkrak sekitar 10 tahun yang lalu. Dari dia SD, sekarang sudah kerja. Ini penampakan motornya. Motor Honda. Super 800. Oh. Penampakan motornya. Mau kita hidupkan kembali? Joknya udah misah antara busa dan bracketnya. Sampai ada rayap. Oke, untuk selanjutnya silakan ditonton. Ini selanjutnya jadul pula. Kiproknya masih original, sisinya masih original. Ini banditnya masih jadul-jadul punya nih. Masih banyak yang masih orisinil. Mau kita hidupkan kembali. Yuk. Pampir yang sudah lama ini tidur. Bensinnya kuras ya, ada bensin nanti. Kuras tangki, karburator bersih. Kita kuras dulu bensinnya karena masih ada bensin. Enggak tahu nih udah berapa tahun bensinnya. Warnanya premium. Waduh, premium. Mungkin udah berapa tahun jadi udah basi bensinnya. Pelan-pelan kita restorasi. Kita kembalikan lagi, kita hidupkan kembali. Bukanya nih bahaya ini. Hati-hati. Rumah sakit jauh, klinik dekat. Jatuh taruh di samping. Siap dikiloin. Nah, karburator buka. Solo nih. Maaf, berisik. Karena lagi custom Vario Siluman. Kita rapikan kembali, kita cat ulang, kita ganti spare part atau bagian-bagian lain yang harus diganti. Masih bisa yang lama-lama masih bisa dipertahankan, kita pertahankan. Tapi ini udah teruji. Tankinya masih ada isinya, nggak ada batu kosong. Dari luar sana. Ini nggak ada kosong ini selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun.
Bensin masih warnanya kayak ini. Nah, teh basi. Enggak buka ini. Hah? Enggak mau buka. Enggak kuat kali ini, enggak mau. Silakan teman-teman yang ingin servis motor, yang ingin custom motor ataupun sekedar ngopi bareng, silakan datang ke Jalan Pahlawan nomor 33 belakang Kosasih Urip Sumoharjo Bandar Lampung, Lampung Indonesia. Bisa disediakan kopi, hanya bila sekedar silaturahmi pun sangat sangat bisa. Di bengkel Afika ini sudah banyak melahirkan motor-motor canggih dengan mekanik-mekanik yang handal, berpengalaman. Klub-klub motor pun sudah banyak yang mampir ke bengkel ini. Nah, ini sepulnya nih. Kita gantian dia RC. Mafiannya RC. Pasangan starter ini masih mantap. Starter masih bisa ya? Ya, mudah-mudahan ya. Ini bisa ya. Mari sana. Mari sana. Cek pengapian. Ya, ada pengapiannya. Dari 10. Ini kabel switchnya. Boleh masih awalnya. Ini yang dari 10. Konten tidak ramai itu pak. Pengapiannya innalillahi alias wafat mati. Spul pengapian spul full CDI. Ya,
Ini spool CDI, jadi ini spool untuk pengecasan dan juga lampu. Ini spool batangan tuh. Nah, ini masalahnya spool CDI-nya mati, modar. Jadi kita ganti yang baru. Nah, ini mereknya Takayama. Takayama ini udah mulai. Udah yang bagus ya. Bintang kualitasnya udah terjamin. Nah, kita buka dulu. Nah, ya. Tes dulu apinya. Ayo di selain kok. Lihat nih. Yuk, oke. Nah, oke, ada apinya. Kita sambung ke CDI RC. CDI RC. CDI RC masuk. Kabelnya singkat aja nih. Ada 3 kabelnya. Jadi ini masuk, keluar ke coil nanti. Nah, ini masang satunya. Bisa nampil. Set, apa bet? Oke, kan. Dari enggak ada kabel ya? Enggak ada kabel. Kita pasang kuil CDI, kita ngelap selah. Ini mantap, tinggal tunggu karburator. Lagi di setting dulu nih, karburator. Tunggu bed. Pasang kuil, ambil. Dipanggil bed. Selangnya sampai patah, sudah getas deh. Ini kerannya sudah patah. Mau pelepasan selang dia ikut patah ya. Karburatornya masih jos nih. Original. Sampai enggak? Kurang enggak ya? Sampai. Hah? Sampai. Oke. Okay. Lagi di setting kabel gas. Dengan Mas Robert nih. Dari way kanan. Banter nih Bel, padat. Pasang busi NGK. Ini bensin ini, dimasuk ke mana? Selangnya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, coba ini Bel. Terus. Belum hidup. Ingat lagi. Hidup guys. Mantap kembali. Barang yang terindah. Katanya terus kerja. Wih, kau lihat kemarin.
kau temui. Ini motornya di sini gimana? Di dalam. Ya. Jadi mau sampai itu. Ini udah bersih tuh. Kuir-kuir ya. Mau sampai mana tuh namanya? Kita. 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 Kita.